Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku Yetian Revivi. Sekarang ada kabar baik buat pecinta game Fall to Dust. Sekarang game ini sudah mengadakan updatean yang menurut aku sih lebih bagus daripada yang kemarin. Yang pertama di sini untuk masalah updatean terbarunya, di sini sudah ada papan peringkatnya, teman-teman ya. Jadi ketika kalian mengumpulkan crown sebanyak mungkin itu bakalan tertera di sini, cuy. Seperti ini tampilannya, ya. Ini untuk semua waktunya, di sini untuk bulanannya. Ya, nanti untuk tertera bulanannya bakalan ada, untuk mingguannya juga, demikian juga sama untuk hariannya bakalan ada juga, teman-teman ya. Ya, nanti kalian bisa dapat aja crownnya, bisa kalian lihat di papan peringkat seperti ini, cuy. Oke, untuk di sini ya, belum ada yang istimewa banget, masih sama aja ya, seperti kemarin. Dan untuk battle pass-nya masih sama juga. Untuk masalah ya pembelian karakternya sudah ada yang baru lagi, nanti kalian bisa langsung beli aja. Untuk settingnya masih sama juga, ini grafiknya sudah seperti ini. Oke lah, kalau begitu kita bakal langsung aja let's go aja ya cuy ya. Karena sekarang sudah ada map baru lagi cuy. Tadi aku main udah sekitar setengah jam belum jumpa-jumpa. Dan semoga aja ini bakal jumpa cuy ya. Oke lah, kalau begitu lah cuy ya. Jadi untuk next time video ini aku gak begitu wow banget mainnya. Gak begitu serius banget, biasa-biasa aja lah cuy ya. Karena di sini aku untuk updatean aja. Nanti untuk video nextnya baru kita bakalan juara-juara ya teman-teman ya. Hah, aku mau dapetin map baru, apakah dapat? Kayak sih gak dapat, susah gitu. Semoga aja lah teman-teman ya. Kita bakal langsung aja untuk berusaha untuk melewati ini cuy. Siap. Ampun Bang Jago, seri Bang Jago. Dan untuk pemainnya pun udah banyak banget. Tadi bisa sampai 20. Oke, kita santuy. Apaan sih? Aku salah sih menggunakan karakternya sama. Jadi agak bingung gitu cuy ya. Kalau misalnya kayak ini agak bingung gitu. Coba aku pakai karakter yang lain gitu. Biar dia sama gitu ya. Oke. Oke. Oh, lebih kecil itu ya. Untuk depannya lebih kecil lagi. Kalau kemarin itu lebih besar lagi ya. Udah ada perubahannya lebih kecil lagi. Untuk masalah tempat grafiknya pun lebih bagus lagi daripada kemarin. Karena soalnya lebih gelap aja nih cuy ya. Untuk penampakannya kalau bisa lihat aja. Untuk map MC sama juga ya. Cuma perubahan warnanya aja gitu cuy. Oke, sekarang udah 8 orang lolos karena 2 orang lagi nggak sampai ke finish. Jadi 8 orang. Tadi sampai 20 loh lolos ke selanjutnya loh. Rame banget. Ini agak lumayan kurang ya. Tapi ini isinya nggak bot loh. Ini isinya player semua gitu aja ya. Oke lah, kalau begitu kita bakal mantap 2. Apakah di sini dapat map baru? Yeah, akhirnya dapat map baru setelah aku bermain-main. Aku nggak tahu seperti apa cara bermainnya. Serius, belum tahu cuy ya. Jadi sorry banget kalau aku noob ya teman-teman ya. Ya, seperti yang aku katakan tuh video kali ini aku santai ya mainnya, oke? Tapi aku bakal berusaha. Oke. Okay. Seperti apa? Kayak sih putar-putar ya, cuy. Ya, betul. Oh, nggak bisa, cuy. Berarti memang harus kita tunggu gitu ya. Oke, okay, kita tunggu seperti ini ya. Bisa sih kalau kita lompat-lompat. Tapi, ya udah karena aku masih noob, jadi aku santai dulu. Ya karena aku masih noob cuy ya, jadi aku belum coba sama sekali, jadi aku belum tahu seperti apa. Kita bakal lewati dengan santuy. Kalau final gini jatah kalah aku cuy, serius. Kalau final gini nggak juara aku. Oke, kita bakal lewati lagi. Waduh, kalau gini sih nggak susah-susah banget ya, tergantung kita gimana untuk lompatan ya menurut aku pribadi gitu cuy. Kalau bisa kalian, ulang lagi dari awal, mati aku. Contoh seperti ini maksudku. Kalau kalian bisa langsung kontrol lompatnya 2 kali, lebih bagus, lebih cepat. Karena waktunya ini terbatas gitu teman ya. Jadi kalian harus pandai-pandai kalian lah. Oke, nice banget, kita berhasil. Ayo cepet. Jujur aku belum mencoba jadi agak kaku, wajar ya. Oke, nice. Pelan-pelan. Santu-santu. Oke. Nice, aku berhasil sih. Serius nih, baru pertama kali aku coba cuy. Kita bakal lihat pro-pro player yang lagi melewati cuy.
Seru juga sih mapnya, tergantung ya sebenarnya sih ya. Kalau kalian udah sering main, gak kayak aku, mungkin lebih cepat lagi pergerakannya gitu ya. Intinya sih kalau misalnya kalian percaya diri, kalian bisa langsung lompat dua kali ke tempat-tempat lain lebih cepat, gak nunggu. Iya. Kalian lompat dua kali ya, seperti dia gitu, biar lebih cepat gitu. Kalau kalian percaya diri ya, karena aku baru pertama kali, takut aku gagal, jadi aku main santuy aja. Mungkin untuk next selanjutnya aku bakal lebih barbar. Iya. Tidak ada yang berhasil teman-teman ya. Ternyata cuma dua orang yang lolos. Aku dan yang teman aku tadi. Oh ada yang berhasil teman-teman. Iya tiga orang. Tipis banget ternyata teman-teman ya. Dan sekarang kita bakal berusaha untuk ke final teman-teman ya. Alhamdulillah ya Allah. Map akhirnya seperti apa? Aku gak tahu seperti apa map akhirnya. Kita bakal lihat. Waduh ini bukan map akhir kayak sih. Entahlah nggak tahu cuy, ini tempat-tempat buah. Ini map ketiga berarti, ketiga berarti biasa sampai keempat deh cuy ya. Seperti itu sih. Yaudah kita lewati aja cuy. Tempat-tempat ini udah lama banget nggak pernah main tempat-tempat ya. Ini melon, melon sama nanas, pisang, melon sini betul. Jatuh kalian semua. Waduh susah mereka jatuh ya. Ini final cuy ternyata cuy ya. Waduh. Semangka. Semangka anggur. Waduh matiku. Semangka pisang anggur. Semangka pisang anggur melon. Semangka pisang anggur melon. Semangka pisang anggur melon. Berhasil. Yeay satu orang udah jatuh. Oh gak ada jatuh. Susah loh. Kemana nih pening aku sumpah. Iya berhasil deh cuy. Siapa yang menang? Final. Ada lagi. Waduh sampai 4 ronde loh. Gila cuy. Aduh. Waduh. Aduh map. Ini map baru loh. Serius ini map baru loh. Gimana sih? Oke, kita bakal merusak sih. Oke. Berhasil dong kita. Berhasil. Nice. Oke guys, sekian aja untuk video kali ini. Sepertinya ajalah kira-kira untuk updatean terbarunya. Nanti kalian bisa langsung coba aja ya teman-teman ya. Dan menurut aku sih Voldodo sudah lebih baik lagi dari kepada kemarin. Semoga untuk kedepannya bakalan ya bisa lebih bagus lagi cuy. Ya semua itu butuh proses. Kalian dukung aja developernya. Kasih semangat mereka untuk mereka terus membuat game Voldodo lebih baik lagi teman-teman ya. Dan ya semoga aja nanti kalian bisa mengumpulkan crown yang lebih banyak lagi cuy ya. Jika kalian suka dengan konten ini seperti biasanya, langsung aja like. Kalau nggak suka langsung aja dislike. Kalau ingin support channel ini terus berkembang, terus maju, langsung aja subscribe. Kalau nggak jangan subscribe. Terima kasih buat kalian semua. Assalamualaikum. Bye.